dieksplor di daerah Kabupaten Majalengka. Yamki Bravo and Oscar Zulu, Yamki Bravo Zero, Bravo Delta Yankee dengan MA5 dan FT80 saya ganti. Oke. Majalengka, Kabupaten Jawa Barat, Yankee Bravo dan Oscar Zulu di Bogor, 5 dan 9 plus, cakep banget begitu loh. Oke ya, demikian ada 5 signal Anda kuat, 9 plus center frekuensi Anda oke, 0. Nah, ini antena yang akan saya rakit. Jadi ini terdiri pada 8 batang yang nanti akan saya sambungkan sehingga total menjadi 1/4 lambda. Tidak ada loading coil di sini ya. Jadi langsung ini langsung ke coaxial cable. Ya, kita akan rakit. Mudah-mudahan mudah untuk mendirikannya di tengah angin yang sedemikian besar. Kemudian singgah di Banten, mendirikan antena, dan sekarang udah di kaki Gunung Ciremai, Kuningan itu. Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki. Assalamualaikum, Yengki Charlie 3 Alfa Romeo Bravo menuju Anda, adik. Oke, Yengki Charlie 3 Alfa Romeo Bravo, Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya monitor juga yang akan masuk ke Bravo Alpha Charlie ya, mungkin dari 9 gitu. Saya terima cukup besar. Oke, Pak Arbani, mudah-mudahan kabarnya sehat. Saya alhamdulillah cuma tadi malam setelah men-set antena ini kelelahan gitu. Jadi saya langsung tidur dan diturunkan dari mobil antena yang vertikal yang tubingnya. Kalau kemarin sejalan itu kan pakai MA5. Demikian Pak Arbani. Yankee Charlie 3 Alfa Romeo Bravo di Banyuwangi, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee, Portable One, kaki Gunung Ciremai, go ahead. Teman-teman, ini satu titik tanjakan terakhir sebelum saya mencapai gedung perjanjian naskah Linggarjati. Ya. Saya sering menyebutnya secara pribadi tanjakan ini, tanjakan ngehe, mohon maaf. Saya menyebutnya tanjakan ini tanjakan he, dan ini cukup panjang, lumayan agak harus menguras tenaga, namun bagaimanapun juga saya harus melaluinya ya, untuk sampai di titik atas itu adalah gedung perjanjian Linggarjati. Kita lanjutkan, mudah-mudahan Dengku tua 62 tahun ini bisa melalui tanjakan ini. Ada beberapa rekan yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi lewat sepeda ini. Saya akan coba sekarang komunikasi. Kita omong-omong dia mau naik sepeda, pakai air di sepeda. Coba nanti radio cek ke Evi ya, di Jepara dia dari sepeda tuh. Bentar, Kang Mamon sudah masuk lagi, Kang Mamon ganti. Oke, Yankee Bravo Zero, Oscar, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee. Iya,
masuk lagi saya pada frekuensi Om Yul gitu. Selamat pagi untuk YC itu Eko Papa Yengki di Jepara. Anda saya terima 57 di sepeda saya. Yengki Bravo Zero Oscar Yengki Bravo Zero Bravo Delta Yengki over. Yengki Bravo Zero Bravo Delta. Saya bisa komunikasi dengan Jakarta. Yengki Bravo Zero Oscar Oscar di. Saya ingin mencoba sekarang dengan rekan yang ada di Jepara. Yengki Eko Papa Yengki biar direkam suaranya kayak gimana diterima di Jepara sekarang Bapak sekalian ngeter antena kan. Oke, terima kasih Om Jo. Selamat pagi untuk semuanya. Mohon maaf, ini saya langsung menggunakan frekuensi. Yengki Charlie itu Eko Papa Yengki di Jepara. Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki di sepeda ganti. Oh iya, Om. Oke, ternyata bisa diterima di Jepara. Cukup besar. Walaupun apa ya beda ya. Saya tahu kan tadi baca satu nomor itu lagi tadi apa ya kalau salah. Jadi front pengapa Indonesia. Jadi bagus nomor seperti ini nomor. Itu dan saya apa dia rekam di itu double zero cantik. Oke, Oscar itu double zero berapa dia nanti jawab. Yengki Bravo Zero, Bravo Delta. Jadi suara saya diterima di sana. Yengki Bravo Zero, Oscar Oscar. Tapi di ini kan Mamon dipanggil Yengki Charlie Eko Papa Yengki biar rekam suaranya kayak gimana diterima di Jepara sekarang Mamon. Kalian ngeter antena ganti. Oke, terima kasih Om Jo. Selamat pagi untuk Bapak. Ini saya langsung menggunakan frekuensi. Ini suara saya diterima di Jepara. Yengki Charlie Eko Papa Yengki di Jepara. Yengki Bravo Zero, Bravo Delta. Ini di di Banyuwangi, Jawa Timur, Yengki Bravo Zero, Bravo Delta yang masuk Farbani, mudah-mudahan kabarnya baik juga untuk rekan-rekan yang lain yang dari Bima juga baru monitor. Saya menggunakan vertikal antena ini di taman, Farbani. Tinggi pit pointnya 1 meter saya betul-betul di luar ini mengoperitnya itu pakai aki gitu. Pakai radio tua dengan FT7B mudah-mudahan bisa terdengar di Jawa Timur. Yengki Charlie 3 Alfa Romeo Bravo di Banyuwangi, Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki di halaman belakang gitu ganti. Oh iya, 1 meter vertikal di halaman belakang. Aku sudah akan warnanya terima di Jawa Timur bagi ini. Itu 59, report signal, audio OK, minum driver saya bang. Salam kesejahtera, bang sehat tentunya di pagi hari ini. Jumpa lagi pada frekuensi Yengki Bravo Zero, Bravo Delta Yengki dari Yengki Charlie 3 Alfa Romeo Bravo di Banyuwangi ganti. Kita rakit dulu. Nah teman-teman, anten ini saya sudah rakit dan saya tinggal pasang di bak mobil ini ya untuk mencoba berkomunikasi. Saya akan pasang sekarang
Saya lakukan perjalanan ini dengan seorang diri, jadi saya akan mencoba untuk memasang antena ini dengan sendiri, dan antena ini didesain oleh saya sebisa mungkin untuk bisa dipasang, dirakit oleh sendiri. Kita akan pasang. Oke teman-teman, walaupun dengan susah payah, saya sudah dirikan antena ini ya, dengan cara diikat seperti ini. Dan ini berdiri ke atas setinggi 1/4 lambda dari 7 MHz. Yankee Bravo 9 Golf Victor di Lombok, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee, portable mobil di Pantai Pakis Jaya, perbatasan Karawang Bekasi. Saya terima 10 dB di atas skala 9. Terima kasih saya bisa disapa Yankee Bravo 9 Golf Victor di Lombok, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee dengan 1/4 lambda cubing ganti. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee, Yankee Bravo 9 Golf Victor, ya bagus sampai vertikalnya. Demikian 5 and 5, itu 5 and 5, credibility bagus gitu. Jangan khawatir Kang Momon yang berjalan seorang diri ya. Oke teman-teman, saya akan lanjut ke Telaga Cisurian ya. Ini jalannya sepi dan di depan ini adalah hutan pinus yang masih asli ya. Dan di sini merupakan tempat habitat landak Jawa ya. Telaga Cisurian ini. Nah teman-teman, ini sudah terpasang. Yankee Charlie itu Delta Yankee Foxtrot di Banyumas, yang masuk Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee Mobile. Saat ini sedang standby ini, saya menggunakan antena mobile. Mudah-mudahan bisa terdengar. Yankee Charlie itu Delta Yankee Foxtrot di Banyumas, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee over. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee over. Halo, kalau menang kalau di mana ini kalau perlu tahu. Bravo 0 Bravo Delta Yankee. Bravo 0 Bravo Delta Yankee.